Assalamualaikum, welcome to channel Aisula. Tiba. Okey guys, hari ni kita ada berita baik untuk korang dan untuk Fatih dan Rafi. Boy dengan Nisa ada nak bagi kucing 2 ekor dekat lo sebab gua tahu lo ni memang suka kucing. Eh, lagi satu, lo nak tengok reaction dia apabila lo cakap lo nak pelihara kucing. Nice. Mungkin korang tak sabar nak tengok reaction dia apabila tengok kucing 2 ekor tu macam mana. So sekarang ni kita tak ada banyak cakap, kita pergi rumah boy ambil kucing. Lepas tu kita pergi pula rumah Fatih dan Rafi, tunjuk kucing tu, kita buat surprise untuk dia. Macam tu lah. Okay, sekarang ni kita pergi rumah boy dulu. Let's go. A few moments later. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat rumah bapak kucing cera. Kucing. Ni lah yang orang yang nak bagi kucing dekat ni. Opek, 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 opek. Oh, hari tu lho. Aku ayat Nisa yang yang tolong anak kucing gotot yang anak kucing ni lepas tu ngopi pergi YouTube. Bapa yang ngopi, aku dah yang ngopi. Wah gila anak ngopi tu sini. Nak. Bukan lagi tu boy. Yang ngopi. Tu. Oh, ni anak lama ke? Ni anak lama, ni anak dia. Apa? Opek dah besar kan? Kau ingat tak masa boy beli masa bobok di ofis tu? Masa kat kapal dia. Ni, kecil je. Ni, on, on. Ni on, ni on. Tak ada on, tak ada. Ni on, yang ni siapa yang kau lama ni? Lo ni, dia ngadu dengan opek lo ni. Cantik boy. Yang tak kena lagi. Boleh. Soalnya 4 kali yang melayakin. Ya. Tengok tak tu. Okey. Yang pun nak bagi dekat lo. Macam ni lah. Lo buat kamera repair yang mudah. Leh. Leh. Ui. Nama tak ada lagi ya? Tak ada lagi dua-dua. Tak ada lagi nama dua-dua. Sebenarnya ada 4. Tapi 2 hilis. 2? 3 belum lepas. Orang ni tak ada bulu. Oh. Orang ni ada 3. Ni, lu rasa bakul harimah ni. Bulu dia gitu tak? Ni. Lu minat yang ni? Boy. Boy. Sini. Boy. Sebenarnya aku nak sepulah dekat Tia ni. Aku nak pergi cakap dekat dia. Aku nak pelihara kucing. Bukan buah pelam. Tu, macam mana sakai yang kena ni? Ambil belakang. Aku bagi mu makan dia sikit. Lepas tu pasir kucing ni. Ni, pasir kucing. Ni mu tukar dulu. Tu ambil agak pemenang. Okey, alhamdulillah. Ni mu ambil belakang ni ada 4 kilo ni. Royal Canin tu? Wow. Aku beli 3 tia. Ya? Mahal kau makan ni kucing, kisah aku pegang sebulan tu. Habis makan ni tak pegang tu. Ikut pun nak bagi-bagi ke apa. Ini sebab saya ni ke Hot Eye Club. Oh my god. Wow. Betul. Anak ia tak apa. Hai, sekarang ni boy dah cakapkan dong. Ambil semua je barang-barang ni. Kau jadi opet dengan on jangan ambil. Sebab nanti Nisa menangis lagi. So sekarang ni dia nak apa ni? Nak kemah-kemah dulu, nak buat dulu tai kucing dulu, buat mana patut dulu. Lepas tu kita masuk dalam kereta, kita pergi buat surprise tu ya. Okay, let's go! A lot of boring math later. Hai, kita dah ambil teko dulu sebab sangkai yang boleh nak bagi tu terlalu besar kan? Nanti penuh kereta. Penuh kereta tu nanti. So boy, terima kasih boy. Mana ni aku main pulak lah. Ya. Tambah dah. Kita boleh dah. Jangan mati. Kalau mati bawah tu suruh. Itulah. Oh tu aku mungkin aku akan kat kapung. Kau dah ambil bunga ni, ambil opet apa? Kau tu? Eh, kau tu tu. Umur batu. Gila pun gula. Umur batu tu. Satu. Okay, boy. Masa boy. Dah lah. Dia aku main mana ni? Sama lah. Bagi nama molek dia. Aku bagi nama molek dia. Sama. Jangan. Dah okay. Okay, boy. Bye-bye. Bye-bye. Jangan. Rasa-rasa dia sakit. Wish. Okay guys, kita pergi sepulah dia dulu. Terima kasih boy. More moments later. Nico. Lu bagi nama dia Nico guys. Nico, sekarang ni kita dah sampai kawasan rumah mami Nico. And kita tunggu mami turun. Lepas tu, daddy nak sepulah. Aduh, daddy nak. Macam danuk pula dah. Saja-saja ni guys, panggil daddy mami ni. Daddy nak sepulah Nico dekat mami. Tiba. So, lu nak pergi tunggu tempat. Biasa lu tunggu Tia lah. Nico, Nico, siapa? Nico tunggu muka mu ni. Fil. Sini. Ini dah Nico. Seko lagi dekat rumah boy. Pada ni kita ambil. So, sekarang ni kita tunggu Fatih Rafi turun. Lepas tu kita sepulah dia. Let's go.
Dah. Mai tunan dah mari. Ya. Yuyang. Hai Yuyang. Apa ni? Macam-macam ni. Kenapa ni Yuyang? Yuyang apa tak ada foundation kat muka. Tak ada foundation pun comel yang. Apa tak lagi kalau saya pakai foundation? Tak makeup. Tak makeup pun okey. Dia suka orang yang apa panggil? Natural. Natural. Pahit. Natural. Laki kalau tengok. Perempuan yang makeup sikit je. No. B memang dengan keputusan B. Natural. Seperti yang seperti yang B cakap tadi yang. Dalam chat. Dia ada surprise tu lah yang. Berapa? Adalah. Wow. Tapi kita kena statikkan kamera dulu. Ya? Kita statik kamera dulu. Okay Yuyang. Yuyang dah ready? Nak kena surprise dengan B? Ready? Okay, saya tutup mata. Tutup mata ikhlas yang. Jangan tipu-tipu. Tutup mata eh? Ya. Ah, tutup mata. Ya. Tutup dah ke? Apaan itu? Tutup mata. Kau yang terindah. Kalah. Alu kena. Kau yang terindah. Dalam hati ini. Apa you? Buka otak kau? Bila tiga, saya buka dah. Satu. Dua. Tiga. Tada! Apa ni? Banyak duit je. Dok, dia ada lalu kuasa rumah macam rumah ledek gitu. Tengok, dia duduk yang lepik ni. Ketika tu, ambil dia buat haji. Molek lah. Haji. Apa nama dia ni? B bagi nama dia Nico. Nico B ni kalau dia kan guys, kalau jumpa anjing, kalau ular dia syarul kat rumah tu. Lepas tu apa lagi? Tahu? Anjing, ular-ular, kucing semut, semua binatang yang dia jumpa dia panggil Nico. Mila sekali dia panggil Nico juga. Mila sekali nama ni lah. Dia tunggu satu. Bila panggil Nico. Semua binatang bila panggil Nico. Comel jok yo. Comel. Buka lah. Ni. Ni bakor pasi. Buka lah. Jangan lari nanti. Bukan lari pun dia jinak ke? Jinak ke tak? Jinak. Pada-pada dia makan tangan kot. Nika. Saya tahu dah siapa bagi ni. Siapa bagi? Bigu kat ya dia. Ni boy dengan Nisa bagi. Oh, boy Nisa. Dia ada nampak bulu dia. Dia ada dua ekor yang. Dia ada dua, ekor. Ya. Dia sini nak tak biasa. Tak biasa. Apa? Dia ada dua ekor. Dengarlah biar ni dia ada dua ekor. Kau punya kakak sayang. Bino. Pegu kucing ni. Nak pegu. Nak pegu kucing ni. Nak pegu? Haa. Okey. Nak pegu. Saya bagi habis pegu eh? Pegu? Haa, pelara, pelara. Bino? Masa dengan B sekarang ni lah. Haa, masa dengan B ni eh? Pegu? Pegu. Bina pegu dua ekor. Saya kaki duduk rumah boy. Tapi Bina pegu juga tadi. Tidur ya? Maju ya? Maju ya? Tuh, nanti. Kita biasa. Dulu. Satu tangan kita tadi. Kita biasa. Sini. Lepas tu? Bina kau tu. Bina pegu dua ekor. Kali ni Bina letak lagu. Bina letak lagu rumah B. Ya. Tapi Bina pegu juga nanti Niko. Kita tutup rumah kita. Tak, boleh lah ya. Nak pegu masa nanti kahwin? Tak lalu rumah kita? Nanti bau. Tak bau. Bi beli nanti pasir yo. Tempat di pegu. Tempat yang nak minum air. Boleh? Lah pegu masa bujang je lah. Dah kita dah kahwin tak pegu. Bi mana bujang ya? Bi tak makan dinner dia ni. Lagi mahal daripada makanan kita tau tak? Tak apalah kan. Macam jalan minggu. Kenapa aku tahu pada mu? Situ. Bukan apa guys, bukan dia tak nak pelihara. Sebab dia macam trauma tau. Lepas tu dia macam daripada kecil, family dia tak ajar beli kucing. Sebab dulu kan Ben, adik saya pernah nak beli kucing. Kucing tu kecil, comel je. Lepas tu parents bagilah beli kucing. Sekali, tu tak, dia dah masuk toilet tau. Tapi dia nak kencing ni, dia keluar balik kencing kat toilet. Kencing luar toilet. Oh, ingatkan silet. B, Bini memang dari kecil lagi yang ni pelihara kucing.
Tapi biar dekat sobi juga. Masih tepi, baby lagi. Bukan baby dah. Dah baby, mula kucing. Berapa tahun masa tu. Biar dia kucing bis diri. Nak siapa-siapa ni ko. Yang main jauh. Tapi ada lah. Kucing bis diri. Tak kasi yo ko. Lain. Saya takut nanti pergi pego. Saya pun lebah. Niko gigi-gigi sana. Ah, ya, gigi lah. Tak baik. Bukan tak nak guys. Dia macam... Lagi satu, ingat lagi dulu masa pego kat rumah. Lagi satu bau dia kuat. Saya tak boleh mengebau dia. Dia kena rajin lah. Bikin rajin. Lepas-lepas boleh oh. Tahi. Tahi bisnis pun rajin. Tahi dia tiap. Mesti kan. Apa ni? Bi dulu. Abang ku, saya dengar bi dulu, masa baby. Kucing tu lama dah benar. Papa bi bego. Lepas tu aku bila bi keluar daripada umi bi je. Lama, masa ada sikit. Lepas tu kucing tu macam manja dengan bi. Tidak ada bi. Lepas tu bi kena nyakit ataupun penyakit. Sebab kucing kan bulu. Well, bi kena macam asma ke? Oh, asma. Asma. Lepas tu kucing tu pun bi kok. Tapi kucing tu manja yang. Lepas tu bi macam tinggal balik bi nak bagi kucing ni. Go. Boleh ayam? Seko ya, seko ya. Seko lagi biar tak kapung. Eh, boleh eh? Mau pergi ke mana ni? Siapa ni ku? Nanti main rumah, nanti main rumah. Sabar. Eh, boleh ajak kau eh? Okeylah. Eh? Ini ni ku. Mami. Yang satu sebab comel. Mami mesti setuju ni ku. Dia ada dua ekor guys. Macam dia cakap tadi, dia ada dua ekor. Tapi lagi satu tu, dia nak hantar dekat kampung. Biar dia duduk dengan family lo. Yang ni, dia nak pelihara dekat... Ekor je kan? Dekat rumah lo nanti. Nanti... Dia nikah pun dah kena bawa juga. Boleh ayah, ekor eh? Ekor je. Dua ekor lah. Siap. Dua ekor ayah. Ekor tu sendiri. Tak apa, tak apa. Dua ekor eh? Boleh dah ya. Seko je. Tak cakap seko. Ibu kenapa dia tak suka? Nanti dia atas katil lah apa semua. Ya, dia tak biasa. Dengar bila explain ni. Abi pun dah lembut dah ni. Saya suka kucing tapi saya tak suka pelihara. Siapa macam Tia? Dengarlah dulu. Bi, aku pengen dua ekor. Cuma dia akan duduk di luar apabila di balik hijau. Abi main-main dengan dia. Lepas tu Bi tak ada sakar balik. Dia tak akan duduk macam merotan-rotan. Faham tak? Boleh. Tak asyik. Tak nak. Sangatlah Bi. Saya betul-betul ni. Serius. Seko-seko. Seko pun saya tak nak. Seko banyak. Dua ekor, dua ekor. Dia comel tapi ya suka je kucing. Baik kita bagi makan kucing kita biar ke? Itu terbiar kita bagi. Bila makan ni kita penuh. Lagi juga kucing. Bagi ke terbiar saja. Kucing pun tak ada. Yelah. Dua ekor guys. Seko je. Dua ekor ya. Seko je. Dua ekor nanti kita buat apa? Dua ekor banyak-banyak. Bila suruh yo berpasangan. Nanti mudah nak buat anak. Itu mungkin yo lah tu. Biar penuh hati dengan kita. Tak. Penuh dengan anak kucing yang cantik-cantik cute itu. Ayang. Ini lah. Ayang. Iko, mau tengok mami. Bagi baliklah kau. Eh. Jual. Baik. Tong si. Tanaklah guys, tanak. Tak nak. Tak nak. Okey kan ya? Tak apa. Kita melawat je lah kalau nak beli. Kita melawat. Bina bego. Tak usik. Dia bukan apa. Bina bego. Tak nak. Guys. Korang tengok Tia ke? Dia nak pegu kucing pun tak nak bagi ke? Guys. Kalau boleh. Kau lah. Apa ni? DM Tia. Cakap bagilah sulung pelihara kucing tu. Dua ekor je pun. DM dia ramai-ramai kan? Guys. Tolonglah, lu nak pakai kucing sungguh sebab lu sebelum ni ada kucing yang apik je lah, main dengan kucing apik. Ni sekarang lu nak merasa ada kucing sendiri. Sebab lu pun minat kucing juga. Dia nanti ramai-ramai. Hari ni, rasa kau terkita sampai di sini saja sebab lu nak solat, sunat. Untuk lembutkan hati Tia yang tu, dia bagi lu pelihara kucing. Yang? Apa? Ayang. Dua ekor Tanah. Apa dah habis naik telur? Naik out telur dulu. Okay guys. Jangan lupa apa yang lu pesan tadi. Kalau boleh
ramai-ramai ya. So, jangan lupa support semua IT, jangan lupa support Fatia, jangan lupa subscribe Tia juga, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Niko, apa Niko? Niko. Bye bye dia. Bye bye Niko. Yeah.